Minabi pun berdekai musleh kulenik ka kungkoro pada nak tek rotek. Ya nyaman tek rotek bu. Ya kungkoro ya tina lah. Semetona maren mokok metos sepenting nyaman ji. Apa mak itu pun tangan cekor ni tu? Kas lekasan suara kule sobung. Dia tahu jangan nanti kare dua kemarin. Wong baju ni mun ke muslim baju melolo. Masa itu mau beri bulan melolo tak baju dek. Nah, pompong baju itu orang akhir lah. Kerja dari macam makin ngele kato. Maren ngele boleh. Maren bulan rasul sepe. Mun ke muslim saya mun gang beliau 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Mun jangan saya kok orang luar bisa. Salah dia gratis diskon. Oh, coba ganti zono. Aku ini ekemiin tuh ya. No, selala Muhammad. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahil wa yassir ma tu'assir wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'dah. Ayuhal fudala wal kurama wal a'iza, para alim, para ulama, para romoyai, para tiang sepah, singkulong meliakan lantak dimi. Ngapun teni bu, kula boten sakit matuntan. Kula saniki badhe ceramah kali basa Jawi. Nggih. Menawi jenengan pengen ceramah kali bahasa matuntan, wonten Kiai Musleh. Nggih. Nggih, nggih lah. Sare kan rai kula niki asli rai Solo, Solo Gode. Sesangan badan kula amul jaki Al Mukarrom Kiai Haji Maltuf, muka-muka ilmu saya pada Pak Teti ilmu saya manfaat dan barokah. Dan sesangat badan kaula amul jaki pengasuh pondok pesantren Nurul Islam Kiai Haji Zaini, muka-muka beliau ebalan jana umur syarat Allah, muka-muka ekabulati na hajat syarat Allah, eba kembang segala urus na syarat Allah, dan eba ima umur rokah ima sehat Allah. Amin ya Rabban. Dan sangat amul jaki Kiai Kondang, Kiai Haji Musleh Adnan. Ida wujidan mak batolat tayammum. Dalam fikih mun labede aing tayammum rada yang kui. Minabi pun bedeke musleh kulenit ka kungkoro pada nak tek rotek. Ya nyaman tek rotek bu. Ya kungkoro ya tina lah. Semetona maren mokok metos sepenting nyaman ji. Apa mak itu pun tangan cekor ni tu? Maksud dari kok acara mas semetona mokok metos sepenting ceramah ceramah. Kulangi tek tinengalen e banner burung bikin musleh tuh kalah pamor kok. Genteng gentengan beliau, viral viralan beliau, lancar lancaran beliau, pokoknya kalah kepi kok lah. Tapi kan boleh sering matur, kala gentengan beliau si cantik bukan milik si tampan tapi si cantik milik si pemberani. Alhamdulillah Muhammad. Beliau depan yang tak Quran menggulik selalu cuba berhala yang tak maju. Moga-moga beliau belanja ke Allah.
Moga-moga beliau terus parengnah bisa menebar manfaat untuk umat. Parengnah umur barokah. Parengnah sehat. Moga-moga sedoyo dihadir oleh barokah. Amin Allahumma. Ben sedoyo nah para masyayikh, para kiai, saya tak bisa tenggole sebut asmana tong persetong, tapi tak ngurangin rasa cangkolang abdinah jaka para ajunan, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moga-moga sedoyo jeung sehadir parengnah sukses dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Moga-moga saya melarat episode alako. Mula amin melolo dah alako. Nong-nong episode ini soal alako tebung semua akan indah pada waktunya. Siap. Indah, indah, iya, indah lagi. Lama selalu Muhammad. Moga-moga barokah. Alhamdulillah. Asyukur Pak Bu. Siang mungkin kau le serang ajunan. Epa polong, epa kompol, epa kempo, eka entok longguan. Kemudian sehat. Alhamdulillah. Alatuhu wassalamu salawat dan salam eka cabis. Ator jaka kustena. Kau le serang ajunan manusia yang paling sempurna. Sosok seorang yang telah diciptakan tanpa kekurangan sedikit pun. Kika entah Nabi besar Muhammad. Lama salli ala Muhammad. Lama salli ala Muhammad. Cuk di malam kan kok saya ngebeli ini. Kan beri malam. Ki enak kan kok. Lali rupanya apa ini ngerasanya. Kan gula matur saya mau bantu orang asalak buat jawab pra jawab pra sama selalu Muhammad ada sih jawab sama selalu Muhammad sama selalu Muhammad sama selalu Muhammad para tretan para rabu kau le serang pancenengan hadir EKN toplongkuan nikah tiada lain karena abe oleh hidayah. Maka ini adalah merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat sepaling raja dibuna al-Imam Ghazali. Nikmat sepaling raja ini kebeli nikmat sehat. Beni nikmat rezeki. Mun umpamana nikmat sepaling raja nikmat rezeki binya orang soki kikima. Bada tak ada? Orang soki gigi? Belah soki mobil akumpuan tanah lebar yang pekun ki mungkin nyari bang Mekar. Bada tak ada? Dima orang lagian bada? Bada tak ada? Mar, siapa yang cerita aku tanya ke lagian? Rendin tak penting trempet. Rendin dah nasi trempet. Macam rendin ni tak ngan yang terimuan lah pak. Coba bapak minta kopi. Jawabnya tak kena. Engki tak kena enteng. Lek kebayaki kopi. Tak kena balas. Engki punten. Tak tahu orang payah. Mari rasa. Rasa kamu kena kurang. Kemati kopi lah. Kemati sabon lah. Kemati atur lah. Kemati atas lah. Kemati terpasar. Kemati ada peta. Kemati ambil aja. Kemati lah. Tanya ke bapak di nasi. Lama selalu Muhammad. Nikmat separeng raja jika entok nikmat hidayah. Petunjuk dari Allah. Makin luar biasa sih datang sampai tak terbuang. Jadi saking selat. Keng tapi kibinya orang yang saya tak datang. Padahal foto mandiman. Alhamdulillah. Engkau benar ke ojonan. Bangguan pun kau jenang no. Nombor telon kau jenang edisi boleh pecah. Ya Allah kau jenang boleh cek caran gelu padahal you memaki ada pengajian anak mak tak dekoko.
opo pake alhamdulillah kami ibu sepalarat ku yati hidupnya daripada kau serang adunan oleh hidayah. Salah satu cara Edo Buaki, salah seorang ulama, salah satu cara agar kita bisa mendapatkan hidayah pahoso mun abejeng. Kau lebih indah mun surah abejeng hoso tak hoso. Menang ada tanya bapak. Pak, mun abejeng hoso tak hoso. Cocok. Mbak Niu. Hoso tak hoso. Hoso. Saya mencari hoso carpa. Allahu Akbar. Datang-datang kawala kelar mulai Avanza. Allahu Akbar. Datang ke tuwak kredit dan BRI. Allahu Akbar. Datang lagi kita mulai. Boleh tak jat? Lagi kemun sholat abad khusyuk, maka hidayah akan mudah kita dapatkan. Kalau orang abad jeng ni ke mah? Intinanya ke atuh meminta hidayah. Coba kita simak di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Kepadamu kami meminta pertolongan. Ternyata setiap sholat seorang hamba dibuat oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya, inna sholat al-ittisal baina abdi wa rabbi. Orang abajengriya adalah komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi abenya kekasarnya bu. Mun orang abajeng berarti abenya keperpaan pontelponan sarang kusteh Allah. Mun ambianin pun samini benian. Engak kira Pak Tahir ni pun boleh ada di salon. Lo gaya dapat demak. Perpaten kok ya. Lembian apa yang kekusti Allah. Yang dapat man gaman. Allah wakbar ya Allah minta pertolongan. Yang dimutreditun dia. Ya Allah ada remelaku. Kau tak kibang mekar ya Allah. Maka pengiran tak bekal abelis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami meminta pertolongan. Nyoan tolong napa debun Gusti Allah jawab, Pak. Mau minta pertolongan apa engkau kepadaku? Ihdinas siratal ya Allah. Beri aki atina hidayah. Beri aki atina hidayah ya Allah. Tanya kipole sarang Gusti Allah ketika kita meminta hidayah jalan yang lurus, jalan selurus enggak apa bencong orang di meria. Mungkin dulu apa lor? Reng jagung lor minta hidayah selurus enggak apa? Siratal ladzina an'amta alai. Jalan selurus seperti yang engkau berikan kepada mereka, sepertama seperti kepada malaikat. Tak kira bisa tapi enggak malaikat reng dina. Berarti saya enggak malaikat. Malaikat ni kamu soroh sujud. Tak kira jaga dari sujud dah. Kecuali oleh perintah boleh. Tindak jatuh kutu soroh sujud. Soroh apa jengnek. Elang. Seperti para nabi. Tak bisa enggak para nabi. Para wali. Pada wali ni kehusuk. Bahkan kehasan dinggung. Mending kehasannya. Mening Hasan. Dima. Mening Hasan bertemu. Ke Hasan ginggungnya ke pernah ketika sholat. Bede sebuah hewan. Ngeke dekah sopana beliau. Ke egresa. Mereng dina. Coba dek mobil boy langsung kata oleh. Allah. Tero engak bejeng para tero jalan engak orang-orang wanita bisa setidaknya
kita meminta seperti hidayah yang engkau berikan kepada orang soleh. Namun apa pun oleh hidayah pada tretan, maka kita tidak akan malas, tak kira sengkat kaku ngelakonin kebagusan dek kagustean. Allah ni kehebat pak bu, Allah ni kehebat. Amboleo sponsor lebet. Cenda iya, neng bini, apa pun tak neng beda kulis koni. Mau beda si aku kulis koni langsung tegang. Ada pada ibu sejaka. Sejaka salah lah tu. Eh tapi ngasih, memang kini tu punya orang nak anak muda sedang kering kumul. Mengungguan ni pak. Beda situ ngaji deh, tapi mereka ngaji mana nak mengaji. Apa? Kena aqua larutan. Saya tidak mau minum aqua, lebih baik aku minum larutan. Kenapa? Kalau larutan bisa menyegarkan sebuah kehidupan, sedangkan kamu hanya memberikan sebuah harapan. Kok tangannya kedera wah. Coba dengar ya. Tahu selalu Muhammad. Bagaimana nak anakmu dicerita pembuan ya pak? Nak anakmu umur belum bilas akan tinggi orang tua. Umur sangat belum. Kengsi. Endik pabrikin gula. Endik sampai sepuluh kandung. Mobil 15 niki. Tanahnya 10 hektar. Akabi orang tua. Katanya dikajar. Ibana kabin bi nenek-nenek iyo soki ke paling setahun lagi berkah dekian mun mate brina mobil bisa kok ban situ cocok 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 terus sakit terus sakit oleh tahun ditanya ki de rema binen mate iyo tak mate oleh sebulan ete ngalen boleh akal bu sakit bini sebini mate akal bu sampai ke rumah sakit. Dok tolong periksa kenapa teman saya periksa ternyata orang laki-laki tadi keracunan susu kadaluarsa. Aduh. Apa? Berapa? Angkat dia sebab ya dia yang terpakai kandang luar sana. Manggil lagi mungkin kata putus terpakai tepus ke pak boleh boleh lagi pernah ini ngaki ceramah di muslim kan gula lagi jalan boleh yang biar tongkat tongkat boleh di kebenih kajun apa tepu menyebut tongkat tepu nyaman dan emak mempaya kening kebe peneguan memperapan pelkak kening sep-sepnya. Allah selalu Muhammad pon para tretan pangeran ini kehebat pak bu anak pak abe ini ke maesoro ngelakuin kebagusan. Tidak ada sebuah perintah dari Allah kecuali setiap perintah tersebut ada balasan. Soro asolat pasti bade balesna. Soro abeje pasti bade balesna. Soro amolot pasti bade balesna. Esoro napa behin pasti bade. Embian tojo ekanto benih embian pleman dengan sia-sia pasti ada balasannya. Napa debun Allah dalam ayat Al-Quran innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum. Innal ladina amanu wa amilu sholihat ulaika tak ban yo ada jus amar yo dari yang mengapa jus amar apa yang jus apukan. Innal ladina amanu oh udah waktu gini bang non
Kok bangun seorang nyanyi? Ajika, kau ber pantung padre. Ken lemua-mua TikTok kapire. Apa le bodoh lagu anya? Biwir berem-berem jawen haya. Coklat kopi susu ya. On, demun Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihah. Sepertama orang kor enda iman dah ke Allah. Ambian tak kira apolong eka entok longguan kecuali dalam keadaan iman. Ternyata iman nak orang jemungalon kuatan reng bini daripada orang laki. Eka bukti minyan bini. Wah bu di bini iya. Edalek bini panjat lagi an. Oleh konde iman wa amilus sholihat ben ngelakonin kebagusan embian takkan tolong apa bu? Amin. Nganun apa? Amin. Nganun apa pak? Amin. Entar ngak oleh konde iman enggak ngelakonin kebagusan maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Ulaikahum khairun bariyah. Berarti hari ini di siang ini kita telah mendapatkan panggilan langsung dari Allah, kita termasuk orang sebaik-baiknya manusia. Alhamdulillah. Berarti abe ini ke siang makin termasuk orang sepaling mah. Apakah sebatas hanya mendapatkan panggilan? Tidak. Pangeran ini kepasti manus dengan luar biasa. Tapi rata-rata balasannya Allah tentang urusan kebaikan balasnya urusan akhirat. Tade rang-rang seperkara ibadah balasnya tu nyebedeh keng cuma rang-rang karena orang iman nikah VVIP balasnya pagi nang yajud nang Gusti Allah. Lalu apa balasannya Allah? Jazaohum inda rabbihim jannatu adni. Bukan hanya dibalas dengan panggilan saja, tapi ebalas kelaben sor. Nah, Kanjeng Nabi ini kepernama to. Cok yen pagi sepaling dinya esena neraka ni kesera. Oreng. Ya golong ngabek nah. Tapi teka Kanjeng Nabi matur ngak gelik bu. Orang bini itu bisa lebih hebat daripada orang laki, pak. Orang bini ini kayak beri kesempatan sarang Kanjeng Nabi, mun gelem ngelakonin lemak perkara, maka orang bini bisa lebih hebat daripada orang laki. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam As-Sari mengatakan, seandainya ada seorang wali kutub dari bangsa perempuan, binti Maryam, anakku, putriku yang bernama Maryam akan menjadi wali kutub. Seandainya bedek wali kutub nikah dari orang bini. Dari orang bini. Kelisan tema apa orang bini? Mau ngelakonin le. Jadi ngaki. Sepertama, mentroy yang ngajir-ngajir, ngaji ke bu ibu, pak bapak, nanti nak lah. Sepertama montero eyang kadre cetebu hikmatu zaujiha fil bed kutu kelem apa ocer engkijen bulan ini full hujan kalau yang full mencintai kamu hanya aku lama selalang Muhammad. Sepertama montero yang kadre cetebu maka setia orang bini seendek mati dekat orang lah. Nah, nyatanya orang bini binyak tak binyak dengan ke orang laki. Ada posan. Lama sekali Muhammad. Lama sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salamat sini. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Ngaji buat tiga jumro ojek jumro beri toro nebu je. Tengok tak kau dia. Awas selalu Muhammad. Awas selalu Muhammad. Pon pertama montero yang kader jeda ngaji ka orang lah. Tapi nyata mungkin orang bini binyak tak binyak bengal ka orang laki. Ngaco. Bahkan pernah suatu saat pada orang bini ini ke iri matur de kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aktina teroh ajihad ke kiri ya Rasulullah, teroh engak orang laki, orang laki bisa aperan, abdin bisa cukun. Maka Rasulullah matur, mun benah tak usah aperan, cokok pada ibu konah, mati dek ke orang laki, nah maka ajihad termasuk aper. Kenjer napa dengan aper? Mungkin anapa mak binya orang nikah, orang bini tak jadi orang bini muncul karena orang bini binya bengal deka orang. Bu, saya enggak bu, pecahkan ibadah ya. Asujud tak kedain sampai jeleng. Atas bi, motor atas bina sampai pegel. Sejodana sampai pulang, rukuna sampai coklat. Keng bengal ke orang lain haram surga kebebasan jenengan ambian ngaji Quran benar hatam Quran ambian maca la ilaha illallah maca solawat pun pebinyak maca la ilallah pebinyak asujud sampai pulang keng bengal ke orang laki maka haram surga lah muntera yang gak jelas itu saya pertama jika entah akhidmah abantu deka orang lah. Saya nomor dua terbiatul aulad mengteroyanggah bisa adedek deka nakanaan ke anak karena rentua nikah rentua bini nikah peran penting di dalam rumah tangga bahkan dikatakan oleh seorang ulama jayen orang bini nikah menteri cokok kebaik nak kanan mbiannya ke menteri orang ke menteri yang ngurusin rumah tangga adalah orang bi mapan cubaan anak tergantung orang bi makanan al-um madrasatul ula eburiyah madrasa perta mon ebu namapan anan bekal maba badan orang namen mengin namun bibit jemapan namun padi bibit jemapan keng sabun binyak beli kira tombu tak tombu padi tombu tak tombu tak kira tombu padi na bibit jemapan bu keng sabun na binyak bedin na binyak beli kira maka secara otomatis senyama padi tak kira tombu lah senikah tak lagi na soleh kemun binina tak soleha maka tak kira bisa menciptakan anak-anak yang hebat reng bini makan reng gak olah pada tadi saya gak olah pada tadi saya ada yang singkup bagi dua overdosis ini sekolah bisa tiktok kah pada apa tadi pada apa tadi orang kafir ini ke di visi dan misi orang kafir ini ke di visi dan misi keangkui merosak agama salah satu cara mereka mempermudah merusak Islam adalah melalui
orang di menarik diri yang rosak, maka agama bekal roh. Berikan gula mator edit emornya. Mun anggur merah bisa memabukkan orang paling abid semalam, kemun bibir merah tekesengkok si asurbanan ngalok. Apalagi pak bapak nggak riesar nggak geger. Apalagi pas kita masih glowing glowing. Siapa dia noah. Langsung surban lagi. Nah ini ketergantung orang tua di mantan yang mentero yang nggak terjatuh bisa adidek dek kanak-kanak. Saya nomor telok kas lekasan suara pulih sobungu. Dia tahu jangan tiga ada dua kemarin. Wong baju ini pun kayak muslim baju melolo. Maksudnya kok mau beri bulan melolo tak baju dek. Nah pompong baju ya toro akhir ya. Kerja dari macam makin ngele kato. Maren ngele boleh. Maren bulan rasul sepeh. Mun dia muslim saya undang beliau 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Mun jangan saya kok orang dua pisah. Salah dia gratis diskon. Oh coba gratis no. Aku ini kemiin tuh ya. Lo selalu Muhammad. Saya nomor telo muntero reng bini yang gak terjetep antusi bila lati kok bela kutub nyeropain reng orang belum coba tengalin para orang soleha soleha kita menyuruh saya tumpah orang laki kanjeng nabi ini ke orang laki sedangkan abdi naga itu orang bini maka Rasulullah matur Fatimah putati minni. Fatimah Ria termasuk bagian daripada sengkok. Orang senoroen Fatimah berarti orang dia noroen kanjeng. Saya datuna Fatimah ini pernah nangis bu. suatu saat saya datuna Fatimah pernah nangis. Nyaki bihat dem apa? Arapa ya datuna Fatimah panjenengan mak nangis. Tidak jawab bi saya datuna Fatimah. Tanya ki boleh sampai kedua kali ada manika dari Habasyah ya Sayyidatuna Fatimah anapa ajunan mak nangis tak jawab boleh ketiga kalinya ditanyakan lagi ya Sayyidatuna Fatimah anapa benar ya mak nangis akhirnya ajawab Sayyidatuna Fatimah bentau anapa kok dia mak nangis engkau ki buruh patung berdasa perpani song sedimah tak angkui kereta tak ngakui kail lengkak lengkuk tubuhnya dilihat oleh orang banyak saya khawatir engkok mun mati lebih lang lengkak lengkuk tubuh ete ngalen bi orang bi minyak lah mangken orang bini kodung melancur kengakui kelampi seret seret saya dek maju saya budi mundur ayo deh ya badat ada, badat ada, badat ada. Saya jenah Fatimah matena, saya jenah Epir. Dok dah magi oh, apa jenengan muncul yang gak terjut, keng tidak bisa menyerupai saya jenah Fatimah maka terjut panjenengan tak kira yang gak seratus. Saya nomor empat orang bini mentero yang gak terjut. Allah. Punya adik kerdak kalkulat, benihnya orang alat orang apa orang lama jujur adik kerdak alam alam antar kerbe alam tanah Allah Allah dunga nyanyi anak berasaku berbakti untuk makan pagi usiakan semua pagi yang berasaan abang
pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa sih aku diam. Orang lamba ni ketujuh adik care dan kagus ya Allah, bu ibu lamba atau anak adik. Mangkan orang lamba reng bini nikah teti orang semul, semul je. Nani kereng bini nikah pak, mumpun every pangkat serang Gusti Allah bisa pangkat tak teti seorang wan. Jangan kau yang ini ateh orang bini tak kira teti pak apa. Bukan pengira tidak aroda saya an ayahku lalahu. Mun pangeran pun ngarsa napa beri bisa ter pangana ambian jadi orang bini, jadi orang bini sesole ah selake ya dek iya selake jek lermat ler kadang selake ya dek iya bolan bini nang nang iya kak ini iya dek lebat budi badan ada lakin beken. Sebini letaat, selake nyeleon. Beda tak ada? Kamu je orang. Nah ni kepala ceritan, kau dah serang panjenengan. Toju eka antoh, kanku ngelakonin kebagusan, maka abek bekal tetia orang siapa paling mapan, pun bekal oliah belasan sor. Nika saya bisa sampai kisah orang suara letak di sekalian. Ika saya bisa sambil hakimi Nabi pada selalu per kecanggolangan yang seorang saya raja-raja nak muka-muka di ilmu semanfaat dan barokah muka-muka torona ocen torona rahmat juga muka-muka penapa sekehajat yang kabul lagi serang Allah tapi ketika orang saya khusnul khotimah khusnul khotimah khusnul khotimah al-fatiha. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.